meningkatkan mobilitas di seluruh penjuru para mudik. Saya meminta maaf seribu-ribu. Dengar dulu, jangan emos ini. Kita sama-sama. Seandainya bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo sedulur angler, khususnya Indra Mayo, kula wakili saking grup cabe. Matur suwun saking sing wis mecet abang-abang kakak. Sining sok cet. Terus sing kanggo durung di pencet abang-abang ya kak. Kangge dipencet ya. Ning abang-abang ning sor. Ya. Baterai kita harap ya. Harap. Cuman dia yang berangkat 5 orang. Habis turun dari laut tadi sore. Angkat sendiri. Malu jelasin ke sini tuh yang 3 orang tuh di depan nungguin. Yang satu lagi pulang tuh ambil masa buat tidur. Makanan kenen bareng-bareng wis lagian berkumpul nih acarae AJP angler jarang pulang jarang pergi minggu pada hari Minggu 27 Agustus September 2020 awas dikat ya. Pertama pulang mengucapkan terima kasih kangge batur-batur sing sampun hadir ya, karena ya partisipasi sampean-sampean kok ya sangat luar biasa lah, antusiasnya lah. Kalau ya orang disangka kah, angin turun loh ya, aku juga kayaknya tuh melekan nih kayaknya sih. Oh, kuen. Nah, sing kelorone, ya kita ajak lalen ya, ketika kita mau bergene ajak lalen pendongane masing-masing kepercayaannya, ya boleh. Kira-kira diparingi selamat, barokah lan yang moga-moga natarikan dari apa teh. Auzubillahi Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
Ya, anginnya mana? Ya? Dapat babon. Kodik. Nah. Barang undi nang. Sini dapat. Gua balik. Ya, gua balik. Oh, dia apa, Bang? Ya. Kunci. Sok. Bentar foto dikit dulu. Ayo, ya foto, coy. Aduh. Ini buruan sanyaran. Ya, hidupnya mau tanya. Oke, siap. Ya, dulu iwak target. Oh, ya bisa beli. Anjing daun-daun dan elak. Ngeri temennya deh. Mungkin ke orang siok. Bubar. Bubar. Alah, mundur. Nama Instagram Engler jarang pulang. Ingat, Instagramnya adalah Engler. Jadi kami mohon maaf atas kekecewaan dan juga ketidaknyamanannya. Balik. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih banyak atas supportnya dalam kegiatan ini. Saya Regina, mohon maaf atas yang sebesar-besarnya dan maaf kami undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Seharusnya ada pemberitahuan dari pagi dong. Cek, baik. Saudara-saudaraku, Tolong. Sebentar. Kami ingatkan dulu ya. Kita jaga. Sebentar, Kang. Ya. Benar dulu. Saya yakin di antara rekan komunitas mancing itu tetap solid. Saya yakin itu, ya. Solid antara satu dengan yang lain. Yang namanya kecewa sih pasti ada. Ya kan? Nah, oleh karena itu kami mengakomodir dari panitia untuk menyelenggarakan acara ini. Jujur ya, makanya ini kami perintahkan tidak ada apa itu jaga jarak itu bukan apa-apa, protokol kesehatan. Kami tadi patroli dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil, ternyata itu juga banyak dijumpai. Ada rekan kita yang tidak pakai masker, tolong itu juga kesadaran dari rekan-rekan semua ya. Kalau menghendaki keinginan pribadi, sama, saya juga hobi mancing, jujur. Ya. Oleh karena itu, Buton, ya, tolong. Betul. Kita tidak harus saling menyalahkan, ya. Masalah rezeki yang sudah tadi diumumkan jam 11 itu barangkali pertimbangan kami dari pihak keamanan gugus Covid. Buton nih, Kang, ya. Jadi rekan-rekan, saya yakin para mania ataupun para hobi mancing ini supaya apa, barangkali ada di kegiatan yang lain itu juga dijadikan satu referensi. Pada masa pandemi Covid ini diharapkan kesadaran kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan itu, Kang, ya. Oleh karena itu tadi saya juga koordinasi masalah untuk pengundian door prize itu pun kita atur teknisnya, hanya cukup perwakilan, ya, itu. Jadi itu ya. Jadi punten masalah tuntutan rekan-rekan mengenai waktu dan sebagainya, saya paham betul. Dalam lomba mungkin di situ juga kaitannya dengan masalah waktu. Akan tetapi kembali kita sadari di batas waktu tidak di batas waktu pun kalau rezeki kita itu belum waktunya, insya Allah. Nah, itu. Oleh karenanya kita mohon kesadaran dari rekan-rekan semua, ya. Kesadaran dari rekan-rekan semua,
supaya apa? Saya yakin di antara rekan juga sudah saling kenal sebetulnya, ya kan? Sudah saling kenal dan mungkin penyelenggaraan mancing itu pun juga tidak hanya di sini. Oleh karenanya, Puter, dengan keputusan ini, dengan keputusan dari tim COVID, Muspika, kami berharap kesadaran dari rekan-rekan, kesadaran dari saudara-saudara semua. Kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, namun demikian kami pesankan ya, kepada panitia, tidak ada sampah-sampah yang berserakan di sekitar lokasi. Kemarin kami Muspika membersihkan sampah di 3 lokasi. Miris kalau seandainya panitia tidak menjaga kebersihan di sekitar lokasi ini, termasuk rekan-rekan, saudara-saudara semua. Ya, saya sekali lagi, ya, dari tim gugus COVID-19, sekali lagi minta maaf atas keputusan ini, pembatasan waktu hingga sampai jam 11. Terima kasih. Barangkali Pak Samad mungkin ada yang disampaikan. Pak Tramil, itu saja. Kami doakan rekan-rekan kembali, ya, kembali dengan tertib. Ada usulan dari salah satu, dari mana kan? Kombo dari mana? Bongas. Yang lain usulannya gimana? Sama? Balak. Mana panitianya? Mana ketua panitianya? Pada kesempatan siang berbahagia ini, saya sebagai ketua panler Jorong Kulon UJT kepada rekan-rekan komunitas di seluruh penjuru para bumi, saya meminta maaf seribu-ribunya. Dengarin dulu, jangan emosi, kita sama-sama. Seandainya bapak-bapak, pada intinya aja mas. Hei, coba diam dulu. Pada intinya aja mas. Bisa nggak diam? Bapak-bapak, coba mengerti di perasaan saya dan posisi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak di posisi saya gimana coba? Rasain deh. Betul segitu. Saya jujur sudah koordinasi sama Kapolsek, sama Koramil, sama Pak Camat terus dan terus. Tapi bapak-bapak tidak tahu prosesnya kayak apa saya. Coba. Baik, gini aja. Tadi yang minta diundi hadiahnya itu siapa saja, mewakili siapa saja? Yang minta diundi, ya, yang minta diundi siapa? Gak usah. Yang minta saling yang terbaik loh, ya. Solusi yang terbaik nih, jangan saling menyalahkan, ya. Solusi yang terbaik, perwakilan saja, perwakilan. Sekarang rekan-rekan, putar yang lainnya, mundur dulu. Perwakilannya baik, nenek, ya. Terus nanti kalau yang minta diundi berapa? Nah, terus nanti kita lakukan yang terbaik untuk rekan-rekan. Yang penting ini jangan berkerumun, ya. Jangan berkerumun. Silakan, yang perwakilan kan? Yang perwakilan dikomunikasikan. Yang perwakilan. Ngomong gue pengen motor. Dulu keduluran. Dulu komunitas. Eh penitia, tolong diundi aja dopres, jadi selesai orang bubar. Iya. Jadi enggak lama. Ini kumpul. Kalau terlalu lama ngumpul ya COVID-COVID mulu jadinya.
silakan yang lainnya jaga jarak dulu kang, jaga jarak dulu. Ini dari perwakilan sudah merembukan, yang lainnya jaga jarak dulu, ya. Jaga jarak dulu, jaga jarak. Yang lainnya tetap jaga jarak dulu, yang lainnya jaga jarak, tolong patuhi, tolong patuhi. Gimana, gimana? Balikan. Diundi. Diundi. Sebentar. Buton. Sebentar ya, tolong sama-sama kita hargai dulu ya. Sama-sama kita hargai dulu. Jangan apa itu emosi. Jangan itu, jangan ada yang lempar-lempar itu. Jangan. Ya. Jangan lempar-lempar itu, jangan. Ya, kita lagi selesaikan yang terbaik. Kita lagi selesaikan yang terbaik, ya. Silakan yang perwakilannya saja. Yang perwakilan tadi di sini. Ya. Untuk menyampaikan, saya dari Puspika berusaha untuk menyelesaikan ini yang terbaik, ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak puas, tapi punten, saya ingatkan jaga jarak, ya. Rekan-rekan bisa mendengar lah sambil duduk-duduk, tidak usah mendekat. Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Mustafa Al-Mukodam dari Komunitas Keilmuan Tegal. Kami mau menyampaikan, biar masalah ini itu jangan sampai kita menjadi suatu kericauan yang tidak baik untuk kita semua. Karena kita semua pemaju itu saudara. Kita di mana itu saudara. Yang kita jalin bukan mancingnya, tapi persaudaraannya. Jadi begini,
pengalaman yang pernah saya alami waktu tahun lalu di Baper Pekalongan. Itu waktu itu lomba dimulai dari jam 8 sampai jam 2 sore. Ya, jam 2 sore. Karena cuaca tidak mendukung terjadinya adanya badai, dari Badan BMKG memutuskan agar lomba untuk dibatalkan. Dan pada waktu satu jam itu banyak angler-angler yang sudah dapat. Bahkan kalau sesuai dengan pertimbangan itu sudah ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Bahkan hadiah itu mobil Nissan. Ini demi kerukunan kita sesama angler. Jadi tolong kita cari kebijakan yang lebih baik. Kita kumpulkan semua komunitas. Itu dulu waktu saya di Baper pengalaman saya. Perwakilan setiap komunitas ketua dikumpulkan, kita rapat. Ini hadiah mau bagaimana? Karena waktu tidak sesuai dengan jadwal, mau dikasihkan sama si angler yang sudah dapat atau kita undi? Undi. Itu sempat kita berdebat selama satu jam di Baper. Tapi karena kebijakan panitia, beliau menyerahkan keputusan itu kepada wakil-wakil ketua para angler-angler se-Indonesia. Keputusannya gimana? Diundi. Dan ada pun yang sudah dapat, yang tadi sudah ditimbang, tetap diberi hadiah, tapi bukan hadiah utama. Asal untuk ibaratnya rasa bangganya, rasa terima kasihnya terhadap para tamu undangan. Itu seperti itu. Jadi yang saya harapkan jangan sampai ada kericuhan. Kita di sini semua saudara dari Sabang sampai Merauke, angler-angler Indonesia kita saudara. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keputusan ya, maaf semua saudara-saudara ya. Tolong dihargai, ini desa saya, daerah saya. Keputusannya diundi ya. Diundi. Jadi biar panitia yang menanggung kerugiannya untuk yang pertama pertama silakan diambil alih. Saya sudah tego ya. Diundi ya, diundi. Baik, terima kasih untuk saudaraku. Tadi apa? Iya. Bukan. Apa? Angler mania kita saudara. Angler mania kita saudara. Baik, terima kasih. Ya, jadi nanti tadi sudah disampaikan oleh perwakilan saudara-saudara atau rekan-rekan, silakan kumpulkan kuponnya ya. Nanti secara undian ya. Oke, tinggal nanti punten. Secara teknis tidak harus menunggu di sini. Kami nanti akan perwakilan tadi yang akan menyaksikan ya. Bisa kan ya? Oke, silakan rekan-rekan kembali ya. Nanti perwakilan pun juga akan menyaksikan. Setuju kan? Oke, silakan tinggalkan lokasi ya dengan tertib. Terima kasih. Angler mania saudara. Angler mania saudara. Sampai serak kapolres. Nah, bagian wis balik. Ya, tinggal perwakilan saja silakan. Oke, Kang, terima kasih ya. Angler mania saudara.